Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari LPMP Provinsi Riau. Sekarang berada di Pelabuhan Buton. Pelabuhan Buton, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya akan menuju ke Selat Panjang. Selat Panjang untuk memberikan bimbingan kepada guru-guru SD Selat Panjang tentang kurikulum 2013 dan tentang model kelas sukses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia suasana di Pelabuhan Buton menuju ke Selat Panjang. Ada juga yang ke Malaysia, ada juga yang pergi ke Tanjung Balai, bahkan Batam. Nah, inilah tempat pelabuhannya. Nah, ini kantor pemerintahannya. Ya, danau dan penyeberangan. Nah, terima kasih. Oh, ini banyaknya mobil-mobil yang akan berangkat ke Pekanbaru, Riau, Indonesia. Inilah lautannya. Ini laut Selat Melaka. Dari Pelabuhan Buton ini merupakan muara dari Sungai Siak yang bisa menuju ke Bengkalis, Selat Panjang. Tapi khusus pelabuhan ini pada umumnya pergi ke Selat Panjang, Tanjung Balai Riau. Bukan Tanjung Balai Asahan Medan, bukan. Tapi Tanjung Balai Karimun. Nah, itu nampak speedboat yang juga membawa penumpang. Nah, di sini sekarang pukul 12.30. Jam 12.30 hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 23 September. Hari Minggu 23 September 2018. Nah, disinilah pada umumnya jalan keberangkatan atau pelabuhan keberangkatan menuju ke Tanjung Balai. Nah, ini ada Dumai Express, ada Marina. Ya, ini menuju ke Tanjung Balai dan Selat Panjang. Wah, ini Dumai Express, bukan ini yang kapal saya. Yang kapal saya adalah di sini SB Karunia Jaya Group. Karunia Jaya Group naik kapal apa namanya, Nagaland. Dan banyak kapal rupanya yang akan berangkat hari ini setiap pukul 12. Yang ke Selat Panjang yang mana? Kira apa? Hah? Nah, nih. Ini mana nih? Kemarinnya bawah, Pak. Oh, di bawah? Si Pak ya? Ini tiketnya yang akan berangkat ke Selat Panjang. Ramai sekali. Yeah.